Oke, masih di tempat yang sama, masih dengan waktu yang sama. Kita akan lanjut lagi di video ini, kita akan melihat evolution dari Mac OS. Ya, walaupun gua belum pernah pakai Mac OS, pernah sih sekali, tapi itu punya dosen gua cuman coba gua cuman disuruh cari kayak satu file gitu, terus dia minta buka Mac-nya itu untuk cari file itu. Dan ya, gua sangat senang karena first time in my life saya pegang yang namanya Mac OS. Alright. Jadi begini. Kita akan melihat evolution dari Mac OS. So, nikmatin video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Thank you for watching. Belum, orang belum selesai. Oke, langsung kita nonton. Wow, Mac OS berapa ini? Sistem 1 tahun 1984. Alright, oh masih kayak gini guys. Masih terlalu, oh sama kayak Windows gitu ya. Game, coba lihat gamenya. Oh my god. Oh ini kayak ini, pen. Upload disk, oh pakai floppy disk ini bro. Floppy disk kayaknya ini. Oh man. Wow, dari dulu memang kalau ini kalau disamakan dengan teknologi dulu ini sudah makin canggih, bro. Ini tahun 2000 Mac OS X Jaguar tahun 2000. Ini tahun 2007 punya yang Leopard. Yang Leopard 2007. Nah, yang ini Mac OS X Mountain Lion. Ini tahun 2012. Oh my god, kenapa saya tahu semua ya? OS X Yosemite. Jadi ini tahun 2016, ini yang terbaru ini. Dan ya, fitur-fiturnya sudah semakin lengkap ada di Mac OS. Jadi itu ya dari Mac OS. Jadi gimana evolutionnya dari Mac OS? Sebenarnya Mac OS dan Windows itu, menurut gue ya, perbedaannya Mac dan Windows. Kalau di Windows itu mereka kalau di minimize itu bakalan programnya masih akan tetap running. Tapi kalau di Mac itu ketika di minimize programnya langsung kayak berhenti. Nanti ditekan lagi itu langsung dia terbuka. Itu yang menyebabkan Mac OS lebih ringan kalau dipakai untuk kerja daripada Windows. Itu makanya orang lebih banyak memakai Mac daripada Windows. Menurut gua ya. Gak tahu betul atau tidak, tapi menurut gua. Gitu loh. Oke. Sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, komen ya. Kalau ada yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa nonton video saya sebelumnya. Jadi video saya sebelumnya ada, yaitu video tentang evolution dari Windows. Jadi dari Windows dulu kalian nonton baru video ini. Sebenarnya kayak gitu sih, tapi tidak apa-apa. Kalian kalau belum nonton yang satu itu, boleh kalian kembali lagi ke video saya sebelumnya. Oke, thank you guys for watching this channel. Ya, itu saja dari gua. See you next time.